Selamat datang ke Fakulti Jurutera dan Sains Hayat. Ya, dari hari ini adalah antara saya sekarang adalah pengurus makmal Jabatan Kejuruteraan di bawah Deputi Kejuruteraan dan Sains Hayat. Sepanjang menjadi pengurus makmal, apakah antara pengalaman yang Encik Moh? Saya jadi pengurus makmal actually baru hampir 2 tahun. Di tahun 2005 sebagai pembantu teknik. Saya ditugaskan untuk menjaga makmal konkrit, makmal struktur ringan dan makmal kekuatan bahan. Dah hampir 18 tahun. Terakhir dari saya adalah kebanyakan student Fakulti Kejuruteraan ini adakah menggunakan semua makmal yang sedia ada atau sebahagian saja daripada? Makmal kita ada 30 lebih makmal. Jadi kita memang menggunakan semualah, tapi dia dibahagikan kepada 3 jabatan. Ada makmal mekanikal, ada makmal elektrikal, elektrikal dan elektronik. Okey, baik. Berlangsung dari Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat. Assalamualaikum.